adalah cara untuk memasang drill roletnya. Drill roletnya di tembok ini seperti ini, tapi ini nanti dipanjangkan karena ini untuk gorden dan vitras. Ini dipanjangkan seperti ini. Dipanjangkan terlebih dahulu. Ini untuk rail 1. Ini untuk rail 2, untuk vitras dan seterusnya seperti ini. Masangnya setelah itu tembok. Nanti kan ditaruh tembok seperti ini. Taruh sini. Terus ditempel. Caranya antara tembok ini naruh satu sama lain, ini kan ada lubang ini poninya. Ya, ya. Ini poni ini dalamnya ini ada lubang untuk seperti ini. Nanti ini dimasukkan rail. Jadi poninya dimasukkan ke dalam rail. Oh, tapi ini sudah dipasang dulu. Iya. Kita masukkan sedikit apa? Dimasukkan, hanya dimasukkan rail aja seperti ini, seperti ini. Tapi ini sudah terpasang di tembok, tapi antara jaraknya ini lubang satu ke satu lain kakinya biar ini. Jadi nanti kalau mau masang biar ini masuk seperti ini, jadi ini ntar rapi kalau udah di depan seperti ini rapi. Jadi nanti pasang seperti ini nanti tuh nggak terlihatkan dari belakang ya. Ini untuk naruh tempat kaki seperti ini. Iya. Oke. Oke. Ini yang naruh di tembok. Lalu kalau mau masang poni seperti ini aja. Kalau masang poni seperti ini caranya. Mudah seperti ini aja, tinggal dimasukkan. Itu tadi cara memasang kaki di tembok. Kalau ini cara memasang poninya. Cara memasang poninya setelah kakinya dipasang di tembok semua. Atau gordennya sudah dipasang dan baik. Panjang ya, Pak? Kurang panjang. Enggak. Itu aja, nanti yang dilihatin di sana aja. Iya. Kira-kira jelas. Enggak kaget dikasih rail yang panjang. Terus semuanya dimasukkan ke dalam railnya sampai panjang. Kalau kurang panjang nanti seperti ini. Setelah itu, ini kan ada bagian terakhir. Ini ada bagian terakhir dari gorden. Seperti ini. Ya, ini ditaruh seperti ini. Nah, itu banyak gitu, Mbak. Nah, ini aja. Nah, ini seperti ini. Tapi kan ini ada kakinya ya. Seperti ini, ditaruh sebelah sini. Ditaruh di bagian belakang. Nah, ini ada lubang kakinya. Nih, di sini. Ini kaki harus di sini. Di tempat sini. Jadi ini di luar. Nanti ada tutup. Kaki harus berlebih. Kaki diletakkan di lubang ini. Belah sini ini di luar,
ini di sini harus diturahin seperti ini. Harus dilebihkan sebagian. Nah, dilebihkan sebagian seperti ini. Railnya jangan cepet. Jadi ini seperti ini nanti dikasih tutup rolet. Roletnya. Diulangi lagi untuk ini, Mam. Biar dia tahu. Oh, iya. Kita ulangi lagi. Sebelumnya gordennya seperti ini. Jatuh ke bawah, kemudian seperti ini. Lalu kita angkat. Dipasang seperti ini. Diletakkan ke atas. Kemudian bagian belakang poninya diletakkan di bagian belakang. Letakkan di bagian belakang. Sehingga nanti poni memegang reel. Mau di belakang kan bisa atau di main. Terus ini nanti ntar ditoto aja seperti ini. Tinggal ditata. Natanya seperti ini, pegang. Ini. Tangan. Cara menatanya pegang bagian ujung-ujungnya. Seperti ini. Kemudian dirapikan. Ini udah jadi membentuk sendiri. Karena ini sudah ada jahitannya. Jadi ini tinggal sendiri seperti ini. Dan ini adalah contoh yang sudah jadi di atas. Rapiin dek, nanti biar dia tahu kalau ini biasanya rapi. Salah satu contoh untuk poni itu cara pemasangan poni.